Dulu waktu zamannya ujian itu ya, saya masih inget banget, kita nggak diperbolehkan minum sama sekali. Bahkan kalau udah sabuk Q4 gitu ya, sabuk hijau itu, wah, bisa 3,5 jam, 4 jam itu baru selesai, baru boleh minum setelah selesai semuanya. Jadi dulu perjuangannya luar biasa banget. Kita pun juga latihannya bisa dibilang cukup keras, didikan pelatih-pelatih kita. Jadi latihan diinjek lah, dipukulin perutnya. Tapi itu bukan berarti kasar ya, karena memang itu latihannya seperti itu, untuk melatih mental dan melatih fisik kita. Karena memang kalau kalian lihat, conditioning untuk latihan fisik di Kyokushin itu seperti itu. Di Jepang pun sama, kita saling pukul ke badan, saling nendang dan segala macam. Jadi biar memang badan kita ini terbentuk seperti seperti apa ya, seperti biar terbiasa gitu loh. Dan terakhir tingkatan yang saya ini ya, yang saya terima di Kyokushin yaitu Q1. Jadi sabuk coklat strip 1. Jadi satu level dari situ baru masuk black belt atau Shodan dan 1 ya. Dan waktu itu sangat disayangkan banget belum bisa ngambil Shodan karena si Hanardi waktu itu meninggal gitu. Jadi waktu itu gak bisa menguji ya. Ya, jadi yang bersangkutan nggak bisa menguji, dan saya sampai ditawari lah oleh senior untuk ngambil ujian setelah Shianardi nggak ada. Cuman waktu itu saya berpikir bahwa kalau bukan Shianardi yang uji itu rasanya kok kurang kurang greget gitu loh, kayak kurang orisinil. Itu pendapat saya ya. Tapi ya beberapa materi yang di show dan sendiri sebenarnya udah saya terima waktu di Q1. Beberapa kayak kata-kata yang ini, jadi jurus-jurus ya, kata-kata itu saya udah sempat belajar lah untuk persiapan saya ngambil dan satu waktu itu. Cuman ya nggak kesampaian sampai sekarang. Nah, jadi ya terakhir di Q1 saya. Masuk di tahun 2009, bisa dibilang pada saat 2009 awal sampai pertengahan tuh benar-benar perguruan tidak ada kegiatan sama sekali, karena memang kondisi waktu itu si Hanardi sempat udah mulai sakit-sakitan ya. Dan pada tahun yang sama 2009 juga, di akhir bulan September kalau nggak salah, saya lupa, saya kebetulan sama keluarga liburan ke Batu, ke Malang. Dan kebetulan waktu itu saya lagi sama bapak saya lagi di alun-alun, itu sekitar jam berapa, jam-jam 6-7 malam ya, di alun-alun Batu. Dan tidak sengaja saya bertemu dengan Sensei Chandra di situ, Sensei Hartono Chandra di situ. Dan Sensei Chandra bilang sama saya, "Ren, kamu di sini?" "Oh iya Sensei, saya lagi liburan," saya bilang gitu. "Oh gitu, ini saya dapat info kalau si Anardi sekarang lagi di rumah sakit gitu loh. Infonya katanya meninggal, cuman masih belum pasti." "Oh gitu Sensei. Wah, nanti tolong diinfo ke saya aja Sensei, nanti bisa." Waktu itu masih SMS ya, masih SMS. "Nanti di SMS ke saya, nanti kalau memang benar infonya, beritanya, nanti saya akan coba untuk ke Honbu Dojo," saya bilang seperti itu. Kita kaget, shock gitu loh. Kita shock. Dan sedikit flashback beberapa jam sebelumnya, mungkin siang ya, saya lupa siang jam 12 sampai jam 1 ya. Bapak saya itu mengajak saya ke makam karateka ya. Jadi ada beberapa karateka yang dari Kyokushinkai yang kebetulan waktu itu ada tragedi di Pantai Ngeliep di tahun 70-an kalau nggak salah ya. Itu ada yang meninggal gitu loh. Itu ada yang meninggal. Itu ada 8 makam waktu itu. 8 makam. Tapi disisakan ada makam ke-9 itu memang Shianardi, setiap kali kita nyekar ada acara ke sana, Shianardi bilang itu yang satu tuh bakalan jadi makam saya nanti. Jadi yang kosong itu nanti akan jadi makam saya, bergabung dengan beberapa warga yang sudah meninggal itu. Nah, bapak saya, singkat cerita, bapak saya ngajak saya ke sana siang untuk nyekar. Kita berdua, dan itu kondisi makam tuh sepi ya. Dan kita ke sana, dan bapak saya waktu itu ya, kita sambil nabur bunga, bapak saya ngambil rokok, dia rokokan gitu ya. Dia waktu itu spontan bilang begini sama saya.
pakai bahasa Jawa, ini saya artikan. Dia bilang, lah ya Ren, bentar lagi si Anardi di sini, gitu loh. Jadi maksudnya ini Ren, bentar lagi si Anardi di ya di situ, maksudnya dalam arti meninggal di situ gitu loh. Dengan waktu itu pemikiran bahwa karena kan memang si Anardi sudah tua gitu ya, sudah tua, dan kita nggak ngerti kalau beliau memang sakit gitu loh. Sempat dengar sakit, cuman sudah sembuh gitu ya, cuman ternyata masuk rumah sakit lagi. Jadi bapak saya waktu itu spontan kok ngomong seperti itu siangnya, tiba-tiba malam atau sore itu setelah maghrib ada info atau berita seperti itu, dan pada saat itu terus terang bapak saya merinding gitu loh. Bapak saya bilang, wih kok bisa ya, padahal papa tadi siang itu cuma spontan loh, cuman anggapannya kan kayak bentar lagi sianmu di sana gitu kan, ternyata kok kebetulan terjadi gitu loh. Itu cerita anehnya seperti itu. Akhirnya kita kembali ke villa. Dari villa untuk lokasi Konbu itu nggak jauh. Saya ke sana dan sudah ada beberapa warga lah yang dari kota Batu ya, dari kota Malang juga, itu yang datang Konbu Dojo. Masih belum banyak, paling sekitar nggak sampai 10 orang waktu itu. Ternyata beneran diinfo kalau memang Sian sudah berpulang di situ. Dan bisa dibilang waktu di lokasi satu-satunya warga Surabaya, ya, warga Kyokushinkai Surabaya yang khususnya dari Dojo Surabaya Umum, itu cuma ada saya di sana. Itu cuma ada saya di sana. Terus pada saat kita lagi menunggu di lokasi, ya, sampai mobil ambulans datang, ya, itu barulah akhirnya jenazahnya Sian Nardi ini ya ditaruh di peti. Taruh di peti di dalam honbu. Di situ memang suasananya sudah sangat sedih sekali, berduka ya. Beberapa keluarga-keluarga pun mulai berdatangan. Dan sekitarnya orang Jawa bilang melehan. Jadi kita tuh semalam suntuk lah di sana ya. Dari situlah dari jam-jam 10 ke atas sampai subuh itu mulai banyak berdatangan warga-warga dari Surabaya gitu, senior-senior. Dari Surabaya, pelatih-pelatih saya juga nggak sengaja ketemu di sana. Dan akhirnya bapak saya bilang, kita besok pulang Surabaya dulu, nganterin keluarga, ya masih keluarga saya. Baru setelah balik dari Surabaya, balik ke Surabaya, kita rencana mau kembali lagi ke Batu, ke Honbu Dojo. Untuk bisa berkumpul dengan warga di sana, sekaligus juga sampai di mana si Anardi dimakamkan seperti itu. Akhirnya si Anardi meninggal dunia pada tanggal 22 September ya 2009. Dan saya dari Surabaya langsung berangkat lagi besoknya ke Honbu Dojo, ke Malang, ke Batu. Bertemu dengan warga dari seluruh Indonesia yang datang berkumpul ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang, saya lupa, yang pasti jumlahnya banyak banget, sumpah banyak banget. Kita semua pakai karategi, tapi tidak pakai sabuk ya. Tidak pakai sabuk, dan sampai di makam juga ada foto-foto di sana. Kita ada doa di situ ya. Dan cukup banyak orang-orang hebat yang berdatangan, dan termasuk juga Wali Kota Batu. Ya, waktu itu masih Bapak Edi Rumpoko kalau nggak salah ya. Terus juga kedatangan Sihan Sujoto dari Shinkyogushin, yang merupakan memang kan sejarahnya di mana Sihan Sujoto ini murid dari Sihan Nardi sendiri. Banyaklah orang-orang hebat yang datang pada saat itu gitu loh. Dan setelah setelah Sian Nardi dimakamkan, kita ya mulai kembali lagi rutinitas di dojo seperti biasa, cuman kita latihan tidak menggunakan sabuk kalau nggak salah, kurang lebih selama satu bulan itu kalau nggak salah. Hubungan saya dengan pembina saya waktu itu di Dojo Surabaya Umum sudah agak mulai goyah pada saat memang ada permasalahan di media sosial, di Facebook waktu itu masalah. Cuman saya lupa waktu itu masalahnya di mana itu saya lupa. Intinya memang waktu itu saya ngakuin saya salah
karena ya tuh kalau nggak salah itu saya menuliskan sesuatu gitulah di status di Facebook kalau nggak salah. Jadi namanya juga waktu itu masih muda ya, masih muda, masih angkuh, masih arogan lah jadi orang. Jadi tidak terlalu berpikir panjang itu untuk melakukan sesuatu. Akhirnya singkat cerita, saya minta maaf lah dengan pelatih saya waktu itu. Ya. Dan setelah itu memang sudah mulailah agak-agak sedikit kita punya jarak. Dan terkadang pada saat latihan juga kadang-kadang pas sesi istirahat ada arahan dari pelatih itu juga kadang-kadang masih sering disindir. Saya ngerasa banget, ya cuman saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Sampai di mana mungkin yang cukup klimaks adalah pada saat di tahun 2010, dan itu sudah saya sudah ini ya, saya sudah apa nyambi atau sambilan belajar tinju waktu itu ya, belajar tinju tapi diam-diam, karena waktu itu saya berpikir bahwa di Kyokushin kan kita sistemnya tidak boleh mukul muka, sedangkan saya ngerasa kelemahan saya di pukulan khususnya ke arah kepala. Akhirnya saya waktu itu Kyokushin tetap seminggu dua kali, tapi saya di hari lain punya kelas tinju, saya ikut ambil latihan tinju gitu. Dan saya juga udah mulai coba latihan kickboxing, muay thai, dan krav maga ya sedikit-sedikit gitu. Tapi tetap waktu itu masih Kyokushin sebagai prioritas utama, karena saya merasa waktu itu masih atlet gitu ya, masih aktif sebagai atlet. Dan mulai klimaks pada saat akan diadakan kejuaraan nasional di Jakarta. Kalau nggak salah di bulan Oktober 2010 ya. Di mana akhirnya saya memutuskan untuk ikut lagi di kelas remaja waktu itu. Saya TC kurang lebih sekitar 3,5 bulan lah. Atau 3 bulanan lah ya, mungkin 3 bulanan. Terus dapat info itu kurang lebih sekitar 3 minggu lah. 3 minggu sebelum pertandingan yang di Jakarta ini, itu dikasih tahu kalau seluruh atlet yang ikut di pertandingan itu wajib mendaftar, tapi dikenakan biaya sebesar Rp100.000 per atlet. Waktu itu saya berpikir, ah mungkin ini bagi warga atau atlet yang baru pertama kali nyoba tanding ya, bukan yang langganan atlet disuruh bayar gitu loh. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Baru sekitar 2 minggu lah sebelum pertandingan, saya ditagih sama salah satu asisten pelatih lah ya, yang memang mengurus keluar masuknya uang untuk masalah pembayaran setiap bulan dan segala macamnya. Ya, dia bilang sama saya, "Randy, kamu jadi ikut tanding gak? Soalnya kamu belum bayar." Saya bilang, "Loh, Sinbei, saya pikir itu bagi orang-orang yang belum pernah tanding gitu loh. Nah ini yang kita jadi atlet juga sama nih, suruh bayar." Iya Randy, ini memang aturannya seperti itu. Nah, namanya kembali lagi ya, namanya juga masih muda, masih angkuh. Dan merasa, wah bakal bisa juara lagi nih, bawa nama, bukan bawa nama pribadi kan, bawa nama Jawa Timur gitu loh. Saya bilang, "Sampai kok aneh. Masalahnya gini, masalahnya waktu si Hanardi ada, selama saya ini ya, memulai pertandingan karate di tahun-tahun 2005 sampai seterusnya, selama si Hanardi ada itu yang saya rasakan, pengalaman saya, kita sebagai atlet nggak pernah mengeluarkan uang 1% pun. Itu fakta itu. Kita nggak ada yang namanya uang pendaftaran, kita pun kayak hotel apa segala macam ditanggung, bahkan transportasi pun juga kalau keluar pulau ya, atau keluar kota, itu juga ditanggung oleh panitia gitu. Dan kok baru kali ini setelah sihan gak ada, aturan berubah dan dikenakan biaya Rp100.000 per atlet." Nah, saya waktu itu bilang, ya terus terang saya keberatan Sinsei, apa Sinpei, karena apa bedanya saya dengan yang lain-lain yang mungkin belum pernah tanding gitu loh. Sedangkan kalau saya kan waktu itu ya saya ngerasanya, ya pasti saya bakal jadi juara lagi gitu. Kembali lagi lah, jadi angkuh. Waktu itu ngerasa gimana lah ya. Ya itu dulu. "Oh iya, ini memang kebijakan baru, bla 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 gitu." Terus akhirnya si Sinpe ini bilang, "Nanti saya coba akan ini ya, saya coba akan sampaikan ke inilah, sensei itulah si A lah gitu ya, sensei si A gitu." Ya selaku pembina di Dojo Surabaya Umum. "Iya, Sinpei, coba dipertimbangkan lah ya.
barangkali apa itu khusus buat yang baru-baru atau atlet yang belum pernah tanding gitu loh. Nah, karena kenapa saya waktu itu ngomong seperti itu, karena waktu itu saya punya teman, bahkan saya juga punya saudara, di mana teman saya ini juara taekwondo, dia juara nasional. Waktu itu saya membandingkan dengan mereka, karena saya selalu mendengar apa cerita mereka itu mesti enak-enak gitu. Contoh kayak teman saya, dia juara taekwondo, dia dapat uang pembinaan setiap bulan, dia juga kalau menang dapatnya lumayan ya. Dan saudara saya waktu itu juara nasional judo, dia juga pernah ikut PON juga, selalu dengan berita yang bagus-bagus gitu loh. Nah, saya pikir lah ini kok saya di sini sudah berapa tahun dan saya bukan cuma sekali bawa nama Jawa Timur ya, sudah beberapa kali. Saya juga bawa nama dojo juga sudah pernah. Dan 2009-nya juga udah juara nasional juga. Waktu itu saya ya dengan angkuhnya saya berpikir, kan kalau saya turun saya pasti menang lagi gitu loh. Ya kan? Karena saya udah tahu betul memang rentetan kelas remaja ya itu-itu aja yang main. Jadi saya udah tahu lah kurang lebih waktu itu kemampuan kapasitas mereka seperti apa. Ya dengan sombongnya gitu ya. Ya, dan saya akuin itu salah gitu. Udahlah, ya singkat cerita saya sudah sampaikan ke simpe yang bersangkutan. Dan gak lama kemudian saya terima SMS dari sensei yang merupakan pembina dojo Surabaya Umuh itu. Si sensei Al. Kamu ini ya tidak loyal terhadap dengan perguruan, bla 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 bla. Kamu harusnya begini, 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 begini. Waduh, panjang banget, ada beberapa paragraf tuh di waktu itu SMS, belum ada BBM ya, SMS. Saya cuma baca doang, ada saya mikir, ah ya sudahlah. Kalau udah kondisi kayak gini tuh udah nggak enak, kondisinya udah nggak enak. Dan disitulah saya memutus, karena ada tulisan begini, jadi. Untuk pertandingan nanti yang di Jakarta, kamu tidak diperbolehkan ikut dulu. Waduh, dalam hati saya tuh, saya udah buang waktu, buang tenaga, buang biaya ya untuk persiapan kejuaraan nasional ini. Tapi kok saya ngerasa kayak nggak dihargai gitu loh. Saya ngerasa nggak dihargai hanya dikarenakan uang 100.000. Padahal saya bilang loh, saya uang 100.000 ada, saya bisa bayar sekarang. Cuman saya keberatan waktu itu. Nah. Ya kembali lagi itu masih inilah ya, masih masa-masa remaja kan, emosinya masih labil. Ya udah, dari situ setelah saya baca SMS-nya saya dalam hati gini, oke lah cukup tahu ya, saya nggak boleh tanding kan untuk kejuaraan nasional besok ini. Ya kita lihatlah nanti siapa yang kira-kira bakal jadi juara di kelas remajanya, seperti itu. Dan sebenarnya untuk masalah biaya pendaftaran ini sebenarnya sempat dibahas sama teman-teman saya yang sama atlet ya. Mereka juga tanya sama saya, ini beneran ya suruh bayar segala macam. Ya saya bilang ya nggak tahu, saya juga belum jelas gitu. Saya rasa mereka juga keberatan, cuman memang rata-rata sih mereka orang-orang yang main aman lah ya. Jadi beda sama saya, kalau saya memang dari dulu orangnya cukup kritis. Dan beberapa kali pertandingan juga kadang-kadang saya bolak-balik diperingati wasit itu mungkin karena terlalu arogan atau kurang tertib, sehingga mereka selalu ngomong di belakang tapi giran ngomong sama pembina atau pelatih itu nggak berani, akhirnya saya buka suara gitu. Setelah kejadian itu, saya sudah ngitung, pasti ada salah satu teman saya, teman di dojo yang memang waktu itu seumuran dengan saya, namanya Jason, saya masih ingat, yang diberangkatkan tanding di Jakarta waktu itu. Cuman, saya sudah bisa nebak waktu itu, hasilnya pasti kalau si Leonardi Ali ini, lawan saya yang sudah ketemu dua kali berturut-turut ini, ikut di pertandingan itu, saya yakin dia pasti yang menang. Karena memang saya lihat di kelas remaja itu yang bisa dibilang, levelnya kurang lebih seperti saya itu ya, waktu itu cuma Leonardo Ali aja, yang lainnya masih standar lah kalau saya bilang gitu loh. Nah, akhirnya beneran singkat cerita saya dapat info dari teman-teman kalau Jason kalah, kalau nggak salah di babak pertama dia sudah kalah. Final akhirnya Leonardo Ali yang menang, keluar sebagai juara satu dan mendapatkan the best performance kalau nggak salah, atau sebagai karateka terbaik atau apa gitu, saya lupa, favorit ya, favorit kalau salah, di 2010 di Jakarta itu. Nah,
mungkin ya, ini spekulasi saya, mungkin pada saat itu Ali itu udah nunggu saya. Udah nunggu saya untuk mungkin dia mau balas dendam sama saya, kemarin gitu, atau balas kekalahan dia yang dua kali kemarin dengan saya. Tapi ternyata saya tidak ada di pertandingan itu. Ya kan? Dan di tahun yang sama, oh tadi kan kejuaraan nasional di bulan Oktober ya. Di tahun yang sama di bulan Desember, saya dapat tawaran untuk bermain kickboxing profesional. Saya diundang oleh kakaknya Ali, namanya Sindu. Ya, di awal November kalau nggak salah, saya lupa. Saya ditelepon, saya ditawari, saya dikasih surat undangan untuk main kickboxing 3 ronde di Semarang yang mengadakan Lindu Aji, yayasan Lindu Aji. Itu yayasan yang cukup besar, bahkan sampai sekarang masih aktif mengadakan kegiatan-kegiatan pertandingan mau kickboxing, Muay Thai, sekaligus juga MMA ya. Dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di karate. Saya pikir waktu itu ya sudahlah, kalau memang kondisinya udah gak enak gini, ngapain saya lanjut gitu kan. Atau juga saya waktu itu merasa kayak, ah gue masih muda gitu kan, mimpi gue masih panjang, gue kalau main di sekitaran sini-sini doang aja, ah kapan bisa besarnya gitu loh ya kan. Apalagi pada saat itu saya benar-benar yang ngerasa pengen banget suatu hari bisa kayak mewakili Asia lah, yaitu mewakili Indonesia gitu kan, di kejuaraan Asia atau kejuaraan dunia lah. Namanya orang bermimpi kan boleh, karena saya waktu itu merasa kayak, wah ini saya pantas nih main di level yang lebih gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di situ, tidak giogusin-giogusin lagi. Dan ternyata beneran pada saat saya latihan tinju, saya tanding kickboxing di Lindu Aji dan ketemu dengan Leonardo Ali lagi. Memang sengaja udah disetting seperti itu memang. Dan itu saya sudah bawa nama Unicombat gitu. Saya udah bawa nama Unicombat. Baru setelah itu selesai semuanya, saya fokus untuk membuka Unicombat, Unicombat Academy di Surabaya. Ya. Dan jalan ya sampai di mana di tahun ini juga masih kuat dan masih berkembang terus. Saya harap kedepannya juga seperti itu. Dan walaupun saya berhenti dari Kyokushin ya, tapi tetap saya masih dapat info lah atau berita-berita dari teman-teman tentang kegiatan-kegiatan mereka seperti apa di luar gitu ya, perkembangannya seperti apa gitu. Sampai sekarang juga saya masih mengikuti. Dimana pada saat saya berhenti itulah saya dapat info dari teman-teman yang masih menganggap saya teman. Ya, karena pada saat saya keluar tuh saya dicap sebagai pengkhianat lah, saya sebagai orang yang nggak tahu diri, yang nggak tahu terima kasih dan segala macam. Ah, kalau saya mah bodo amat ya, terserah orang mau bilang apa. Cuman memang ya ceritanya seperti itu faktanya. Dimana akhirnya saya dapat info dari teman-teman kalau setiap kali ada latihan di Dojo Surabaya Umum, saya sering disindir lah oleh pembina di dojo situ ya, sensei A itu sering disindir karena saya tidak loyal gini segala macam dengan perguruan bla 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 bla. Ya sudah, nggak ada masalah, toh saya juga merasa itu bukan personal gitu ya, dalam arti saya orangnya kan no hard feeling gitu, terserah orang mau ngomong apa. Dan akhirnya saya setelah itu sibuklah dengan kegiatan Unicombat saya sampai sekarang gitu. Dan ya saya yakin setiap masalah itu pasti ada pembelajaran di situ. Kalau misalkan itu nggak pernah terjadi, mungkin ya sampai sekarang saya nggak membuka Unicombat. Pada saat saya berhenti, masihlah dia menganggap saya sebagai teman. Bahkan Sensei Hartanto Chandra sendiri juga masih berkomunikasi baik dengan saya. Banyaklah pelatih-pelatih yang masih menganggap saya ya. Banyak banget. Itu ada Sensei Didi Sucipto, Sensei Reinhard Taim, ada Sensei semua lah, hampir semua itu sama saya so far fine-fine aja bahkan sampai detik ini gitu. Bahkan beberapa dari mereka juga ada yang berteman dengan saya di Facebook, di Instagram. Kita juga keep contact, tukar-tukaran nomor HP, kalau nggak sengaja ketemu di luar juga kita saling say hi. Tapi ada juga yang warga atau yang belum senior-senior banget tapi karena tahu saya kejadian dulu, mungkin karena didoktrin dengan berita-berita yang mungkin bisa lebih bisa kurang, itu yang ketemu, jelas-jelas ketemu terang-terangan pada saat berpapasan itu nggak nyapa, itu ada seperti itu. Dan saya ngerasa banget, cuma saya pikir nggak ada masalah gitu. Nah, setelah dimana saya berhenti di Gagusin, awal-awal saya mulai Unicombat ini adalah beberapa senior.
meskipun saya nggak perlu nyebutkan namanya, ada beberapa senior itu yang menawarkan saya untuk bergabung di dojo mereka. Dan itu ada sekitar waktu itu sekitar 2 orang menawarkan saya untuk bantu-bantu jadi asisten pelatih, ada yang bantu-bantu untuk ya pengembangan dojo di sana. Cuman waktu itu saya berpikir bahwa kalau misalkan saya terima, saya nggak enak, karena dipikir loh ini kok Randy lebih pro ke pelatih A gitu, nggak ke pelatih B, pelatih C. Jadi saya pikir biar aman, udah saya nggak ikut siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadinya saya sempat berpikir untuk pindah Kyokushin lain, karena waktu itu kan yang kita tahu di Indonesia itu cuma ada 2 ya, ada PMK, Pembinaan Mental Kyokushin Kai, dan ada juga Kyokushin Indonesia yang sekarang jadi namanya Shin Kyokushin yang dipegang oleh Sian Sujoto. Tadi saya udah punya rencana untuk berpikir ini gue ikut Shin Kyokushin lah, toh tinggal penyesuaian aja kan, pasti ada beberapa mungkin materi yang di PMK nggak ada, tinggal penyesuaian aja. Sempat sudah nanya-nanya dojo dan segala macam, saya sempat telepon waktu itu, saya lupa siapa yang nerima, yang pasti saya udah nanya-nanya berapa biayanya dan segala macam. Saya bilang saya bekas dari anggota PMK, kira-kira gimana, bla 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 bla. Cuman waktu itu saya masih yang maju mundur. Terus sempat nyari-nyari info mengenai Sanda atau Sanso, saya coba pengen coba ikut, tapi nggak pernah nemu. Ya, akhirnya memutuskan pemberhentian terakhirnya di Unicombat itulah. Saya coba ke Thailand, latihan di sana, saya tertarik, wah Muay Thai ini keren juga nih ya. Dan memang kan dari dulu kan Kyokushin selalu dirivalkan dengan Muay Thai gitu ya. Karena kita lihat kembali ke tahun 75 itu World Open Karate Tournament, Muay Thai diundang melawan Kyokushin gitu ya. Terus ada juga tahun berapa itu orang-orang Jepang itu ke Thailand untuk bertanding Muay Thai di situ. Jadi saya ngerasa Muay Thai aja lah. Atau juga Muay Thai waktu di tahun-tahun segitu sudah mulai kelihatan perkembangannya sih. Bahkan sampai sekarang kan memang populer banget dan banyak orang yang latihan, marketnya ada, industrinya pun besar gitu. Saya yakin setiap apapun yang terjadi itu pasti ada pembelajarannya semua. Dan itu yang membuat saya jauh lebih kuat, bahkan bisa mencapai di tahap yang seperti sekarang. Karena secara tidak langsung pada saat saya di Kyokushin itu memberikan kontribusi yang banyak untuk saya bisa seperti saat ini. Dan jujur, kalau boleh jujur, terus terang Kyokushin ini bisa menjadi cinta pertama saya. Karena sebelum saya ikut Kyokushin, saya masih belum dapat lah ya, masih belum dapat feel-nya. Pada saat saya masuk di Kyokushin atau mengenal Kyokushin, saya merasa kayak wah ini keren banget. Dan waktu itu kembali lagi masih angkuh-angkuhnya orang, masih namanya anak muda, itu saya merasa bahwa wah Kyokushin is the best. Benar-benar yang saya fanatik banget waktu itu ya, saya fanatik banget. Saya merasa wah Kyokushin terbaik lah, gak ada yang bisa nyamain levelnya. Waktu itu seperti itu. Cuman begitu makin gede perkembangan sekarang dunia bela diri luar biasa ya kan. Dan setelah saya belajar bahwa wah setiap disiplin itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan ya. Nah, sebagai penutup, walaupun saya sekarang menjalankan klub atau tempat yang saya punya yaitu Unicombat Academy, saya tetap masih mengikuti perkembangan Kyokushin seperti apa di dunia, bahkan ya termasuk di Indonesia juga. Dan terus terang mungkin saya sedikit kecewa dengan adanya aturan-aturan baru yang sekarang dibuat. Sebagai contoh, junior putra sekarang menggunakan protektor ya untuk segi safety ya, remaja pun sama gitu ya, baru kelas bebas atau kelas dewasa yang tidak pakai protektor sama sekali. Yang sangat disayangkan adalah kalau menurut saya itu akan membuat nilai orisinilnya sebagai full contact system ini akan luntur dikarenakan beberapa kepentingan. Kalau nggak salah saya sempat baca atau dapat info bahwa memang sengaja dibuat aturan seperti ini guna untuk bisa masuk ke Olimpiade ya di Jepang gitu. Jadi tentu ya semua kembali lagi untuk kepentingan politik atau sebuah organisasi atau mungkin kepentingan untuk pengembangan juga. Karena saya lihat juga zaman saya dulu sama zaman sekarang udah beda. Zaman saya junior putra saya cuma pakai pelindung kemaluan titik, saya nggak pakai pelindung macam-macam. Remaja pun sama, saya cuma pakai pelindung kemaluan doang. Yang sekarang semua sudah mulai berubah, semua sudah mulai beda.
Dan di Jepang pun juga sama masalahnya ya. Jadi mau nggak mau kan mengikuti aturan yang dari Jepang. Jadi semua barometernya di Jepang gitu. Ya zaman sekarang mungkin banyak orang tua murid yang mau daftarkan anaknya. Mungkin agak sedikit takut dengan sistem yang memang bisa dibilang keras ini ya. Karena kita semua mukul nendang ke badan tanpa protektor apapun. Ya bahkan rata-rata juga di Kyoku sendiri rasio KU-nya cukup tinggi. Sehingga mungkin ya untuk kepentingan pengembangan juga lah untuk regenerasi itu yang memang sengaja dibuat aturan yang seperti ini. Cuman saya ngerasa kayak ya nilai orisinilnya sudah mulai luntur. Dan saya yakin juga mungkin kalau misalkan Master Oyama masih hidup mungkin ya mungkin agak sedikit keberatan dengan adanya sistem atau aturan yang berubah saat ini gitu loh. Jadi itu sih ya. Saya juga sangat berterima kasih sekali dengan para teman-teman yang masih menganggap saya teman, para pelatih-pelatih saya juga. Ya, kalau misalkan memang saya dulu ada salah dan segala macam, ya namanya masih muda jadi tolong dimaklumin. Dan saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan segala macam. Jadi apa yang saya sampaikan di video saya ini semua real, nyata, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Dan itu apa yang saya ingat yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang lupa ya harap maklum. Ya, dan semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa memotivasi Anda. Dan satu lagi yang mungkin terpenting yang saya sampaikan dari video ini, saya tidak ada maksud untuk mengajak atau mendoktrin Anda, oh kalau di Kyokushin itu seperti ini loh, jadi lu kecewa ya kalau lu ikut sini. Enggak, ini kan pengalaman pribadi saya. Banyak kok orang-orang yang besar dari Kyokushin bahkan sampai sekarang itu juga masih ada. Ya, dan ini pengalaman saya sendiri pribadi. Jadi saya bilang semua bagus, Kyokushin pun bagus. Bahkan kalau misalkan suatu hari saya udah berkeluarga, saya punya anak, saya pasti akan ikutin Kyokushin dulu sih di awal. Jadi saya nggak mau masukin Muay Thai dulu atau apalagi pengalaman Krav Maga. Itu kalau saya bilang nantilah setelah dia dewasa ya. Tapi kalau untuk usia dini itu Kyokushin sangat bagus sekali. Karena kita tidak hanya melatih dari segi pukulan tendangan, tapi juga your mind, your body, your soul. And buat ini ya, apa, character building, pembangunan karakter jauh lebih kuat. Jadi bagus banget sih buat usia anak-anak. Ya, dan kembali lagi itu video ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan sebuah nama perguruan dan segala macam. Ini cerita saya pribadi yang saya lalui dan yang saya jalani. Ya, dan selebihnya tinggal kalian yang menonton yang bisa menikmati. Oke. Okay. Salam. Os.